Tapi itu murid baru kan? So asik amat. Gue udah manggil Alia dan kasih tahu dia sesuai rencana. Sekarang Alia lagi menuju ke ruangan Bu Deno. Lihat aja lo, bentar lagi lo bakal gue buat malu. Begitu lo lewat, Sisi sama Eno bakal narik talinya, dan lo bakal jatuh. Kayaknya itu gengnya Salsa mau ngerjain Alia. Walaupun Alia itu rese, tapi kayaknya gue gak tega kalau ngeliat dia digituin. Gue kasih tau deh ke dia. Syukur deh kalau Alia bukan jadi korbannya. Tapi itu murid baru kan? So asik amat. Murid baru tengil amat. Dibikin Alia jatuh, bukannya minta maaf. Aku harus buru-buru ketemu Bu Deno. Kayaknya gue juga bakal ngelakuin itu sih. Misi, Bu. Ya, masuk. Halo, Bu. Ya, silakan duduk. Oh, ya. Ada apa ya, Bu, manggil saya? Saya nggak manggil kamu. Ibu. Ibu nggak manggil saya? Beneran, Bu? Enggak. Saya nggak manggil kamu, Alia. Pasti gue lagi dikerjain nih. Apalagi gue lihat Sisi sama Enom jatuh sambil pegang tali. Buat apaan coba? Gue gak mau bilang kalau ada siswi yang nyuruh gue nemuin Bu Deno. Panjang urusannya nanti. Ada lagi yang mau sampaikan, Alia? Oh, enggak, Bu. Makasih, Bu. Mari, Bu. Mari. Mari, Bu. Siapa lo gue tanya?
Eh, lo denger gak sih gue tanya? Siapa lo? Murid baru. Eh, lo denger ya? Yang lagi lo dudukin sekarang ini adalah bangku gue. Cabut lo. Ini bukan saatnya ngobrol. Alia, Tias. Maaf ya, Pak. Nggak sengaja, Pak. Iya, Pak. Kalian kalau mau ngobrol, lebih baik di luar. Oke, Pak. Aduh, Tias. Gimana sih kok lemot banget? Masa nggak bisa bedain sindiran sama pernyataan? Ayo, Pak. Emangnya salah ya? Diam. Tias, kamu duduk kembali ke bangku kamu. Alia, jangan berisik lagi ya. Awas kalau sampai berisik lagi. Oke, kita lanjut semua. Maaf, Pak. Jadi bilangannya, lebih dari, kurang dari.